واغفر لنا الذنوب والأوزار وادفع شرور المعاصي.
Sebelum kita sambung pengajian kitab Khulukuna ataupun asal kami yang disusun oleh Tuan Guru Al-Alhamdulillah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Zalim bin Habib, ingin saya maklumkan kepada para jemaah sekalian, kalau kita tengok daripada kalender Islam, pada minggu hadapan hari Rabu adalah malam Isra dan Mi'raj Nabi SAW. Oleh yang demikian, insyaAllah pada minggu hadapan pengajian kita ini dibuka tidak akan membaca kitab, tetapi akan kita sama-sama menyambut Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW, insyaAllah. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita akan sambung pengajian kitab Khulukuna yang masih lagi membicarakan berkenaan tentang orang-orang yang memperjelaskan sesungguhnya aku ini orang Islam tetapi mereka tidak menghidupkan ataupun dan sebagainya. Maka berkata Tuan Guru Al-Alhamdulillah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Zalim bin Habib, wa man yaqul inni muslim thumma la ihtimama lah abadan bi syu'unil islam wa ahwalil muslimin. Dan ada juga di antara mereka yang mengaku dirinya saya Islam, saya adalah seorang muslim, saya adalah orang yang beragama Islam, kemudian mereka tidak menghiraukan sama sekali hal ehwal Islam dan juga tidak menghiraukan sama sekali tentang keadaan orang Islam. Apa maksudnya tidak menghiraukan tentang hal ehwal Islam? Mereka, ada sebahagian dari orang-orang mengaku dirinya Islam, mengaku dirinya sebagai orang Islam, mengaku dirinya sebagai seorang pemimpin Islam, tetapi apabila terjadi hak ehwal agama Islam itu ada yang tidak betul, ada yang tidak benar, mereka membiarkan sahaja. Ada yang cuma tidak mau mengambil tahu pun tentang hal ehwal agama Islam dan juga hal ehwal orang-orang Islam. Mereka membiarkan mana yang bermaksiat, mereka biarkan tidak menegurnya. Mana yang tidak solat, mereka membiarkan. Mana orang Islam yang susah, mereka tidak membantu. Mereka biarkan orang Islam hidup dalam keadaan melempat, hidup dalam keadaan susah. Yang penting aku seorang dapat makan. Yang penting aku sihat. Yang penting aku begitu. Dan ada juga yang mengatakan orang yang boleh ni Muslim, dan ada juga yang mengatakan saya ni orang Islam. Wa huwa la ya'rifu 'anil Islam illa raka'atin tusalla bighairi wa'i. Dia akan tetap, dia mengaku diri dia Islam, akan tetapi dia tidak tahu mengenai tentang agama Islam kecuali beberapa rakaat yang dia solat dengan tanpa ilmu. Dia sedangkan maksudnya bagaimana? Dia mengaku dirinya Islam, yang penting aku solat selesai. Habis dari solat, entah solat aku betul ataupun tidak, rukunnya betul ataupun tidak, syarat-syaratnya betul ataupun tidak, belajar ataupun tidak, itu aku tak mau tahu. Ada yang memperjelaskan demikian, berarti dia beribadah tanpa ilmu. Ini salah para jemaah sekalian. Seharusnya dia beribadah dengan ilmu. Dia tahu cara baca surah Fatihah itu rukun. Macam mana baca surah Fatihah. Ya, bagaimana panjang dan pendeknya, tebal tipisnya, mana yang perlu untuk mati dimatikan, mana yang perlu untuk disapukan, mana yang perlu untuk ditebalkan, ditipiskan, dipanjangkan, dipendekkan, disambung, ada yang tak boleh sambung dan sebagainya. Ya, seperti contoh tadi pada solat kita tadi, rakaat pertama saya membaca surah Al-Ma'idah tadi, sebahagian besar orang membaca fawailul lil musallin, mereka berhenti. Ya, mereka berhenti. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ada ulama menjelaskan ulama fikih tersebut di dalam kitab-kitab fikih, dan disebut juga di dalam kitab-kitab tafsir. Bacaan seperti itu dua hukumnya. Satu, dihukum tidak disukai oleh para alim ulama. Dua, ada yang mengatakan dilarang membaca demikian.
Jadi macam mana cara bacanya? Harus disambung, karena ayatnya itu adalah ayat muttasil, bukan ayat munfasil, bukan ayat yang maqtu, terputus, terhenti, tapi ayat yang bersambung. Barulah makna daripada tafsiran tersebut cantik. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Makna daripada ayat tersebut, kalau kita putuskan, kita tidak sambung. Fawailun lil musallin, maka binasalah, celakalah, hancurlah orang yang solat. Bayangkan, orang yang solat itu boleh hancur, orang yang solat itu boleh binasa. Orang itu solat mulanya apa solat itu? Dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, binasa dia, tak masalah. Alladzina hum an salatihim sahun, yang mana di dalam solat mereka penuh dengan kelalaian. Cuba kalau disambung ayat itu. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, maka hancurlah, binasalah, celakalah, rosaklah orang yang solat itu, yang mana di dalam solatnya itu mereka sahun, lalai, main-main dalam solat, tak tahu sunnahnya solat, wajibnya solat, rukunnya solat, syaratnya solat, makruhnya solat, perkara batalnya solat. Ini para jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang dimaksudkan. Ada sebagian dari mereka setakat tahu solat saja, tapi tak tahu apa-apa para jemaah sekalian. Sedangkan baginda Nabi SAW jelaskan, solu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu seperti mana kamu menyaksikan aku solat. Agak-agak macam mana solat Nabi SAW? Pernah kita nampak Nabi angkat takbir? Pernah kita nampak Nabi sujud? Kita tak pernah nampak pada masa ini. Kenapa kita tak pernah nampak? Sudah berapa lama Nabi SAW? Ya, jarak antara kita dengan Nabi SAW berapa jauh? 1445 tahun. Sudah 14 abad pada masa ini. 14 abad. Jadi macam ini kita nak tahu solatnya Nabi, kita perlu tahu macam mana solatnya para sahabat-sahabat Nabi. Sahabat pun kita tak jumpa. Ya, siapa pun yang jumpa sendiri nak buka kata sendiri kan? Dia boleh jawab kumi kan? Siapa pun yang jumpa sendiri nak buka kata sendiri, dia bakal kongsi masalah apa yang mana? Tak jumpa pun ada maknanya. Ya. Jadi kita nak tahu cara solat Nabi SAW bagaimana? Ikut keterangan para ahli ulama. Para ahli ulama adalah mereka lah yang mengetahui, mereka yang tahu. Macam mana kita nak tahu para ahli ulama? Ya, perlu buka kitab-kitab mereka, perlu baca kitab mereka. Tak faham, perlu berguru. Perlu kita datangi para ahli ulama, datang mengaji dengan mereka, belajar kitab fikih tersebut. Baru kita tahu, oh angkat takbir begini, oh rukuk begini, oh yang dinamakan i'tidal, yang dinamakan sujud, yang dinamakan julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud, yang dinamakan apa, yang dinamakan tahiyat awal begini, yang dinamakan duduk tawarruk begini, yang dinamakan duduk iftirash begini, yang dinamakan tahiyat akhir begini, yang dinamakan beri salam begini. Nah, ini perlu untuk kita faham, ini perlu untuk kita faham. Para alim ulama fikih, yang mana kita bermazhab kepada salah satu daripada empat orang yang mulia, iaitu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, empat-empat mazhab ini, mereka bukan orang sembarangan. Para jemaah yang dirahmati Allah, mereka mengeluarkan dalil, mengeluarkan pendapat, mereka faham betul dengan pendapat apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam begitu jadi. Dan seterusnya diperjelaskan juga, "Man yaqul inni muslim." Ada juga di antara mereka yang mengatakan, "Aku orang Islam." Akan tetapi, ya, "Wasumin idza tayassar." Ya. Mereka akan berpuasa kalau mereka senang. Apa maksudnya? Bila kalau angin dia tak puasa, kiri
macam alasan dan seribu macam akal dan seribu macam sebab untuk mengelakkan dirinya dari berpuasa. Macam-macam dikasih alasan. Saya sakit kepala, saya sakit gigi, saya sakit kaki, saya sakit perut, saya gastrik, saya mabuk kalau tak makan. Tapi bulan Syawal tak sakit pula. Ya, ini problem ni pada jemaah sekalian. Ya, problem. Nah, kita tak boleh suka-suka. Bila senang baru nak puasa, tak boleh. Ya, nah, bila senang baru nak puasa, tak boleh. Kalau saya datang ke dalam Ramadan, aku wajib puasa. Wajib puasa. Apa alasannya tak puasa? Ada lagi orang berfahaman, bagaimana? Oh, saya tak boleh puasa sakit, jadi tak boleh puasa. Oh, ya. Habis bayar fidyah ni macam mana? Qada ni macam mana? Oh, saya tak mampu, tak bayar-bayar lah. Wow, Masya Allah. Ya, ini satu fahaman yang salah. Satu fahaman yang tak betul. Ada orang tak bayar lah, saya tak boleh puasa. Nak bayar fidyah pun tak mampu juga. Ini macam mana? Ini salah ni. Ini akhlak yang salah. Tingkah laku yang salah. Tak maaf banyak-banyak pada jemaah sekalian. Tapi kalau setiap bulan puasa, waktu asar datang masjid, tapi asar pun tak solat, beratuh nak dapat hukum. Minta maaf. Minta maaf kalau saya terkasar bahasa. Tapi ini kenyataannya. Dengar asar dekat masjid, hayya ala solat. Tapi tak boleh apa. Apa maksud hayya ala solat? Mari kita sembahyang. Apa salahnya? Taruhlah plastik kubu ke, mampu terikat ke, takwe ke, apa. Taruhlah, siapa nak pergi ambil? Ambil untuk solat dulu. Habis solat, habis dengar apa-apa. Tak ada masalah. Ini zaman sekarang. Tapi kalau kita cakap begini, nanti orang tak terima. Tapi ini dia kalau dia maksudkan. Allah panggil kita, hayya ala solat. Agak-agak kena buat apa? Kena solat. Datangkan satu panggilan yang lebih mulia daripada panggilan Allah Ta'ala. Ada? Ada. Panggilan Allah Ta'ala paling agung. Ya Allah salam. Ya Allah salam. Jangan kasih macam-macam alasan. Oh, saya tak ada wudu. Masih ada baik pada. Ya? Masih ada baik. Oh, saya seluar saya kotor. Baju saya kotor. Cuba imam jumpa bidan. Yang baik. Usah. Apa masalahnya? Apa masalahnya? Ha, ini. Wa zakarni wa hajin in sam'at an-nafs. Dan juga dia mengaku diri dia Islam, tapi zakat dia tidak melaksanakan. Haji pun tak melaksanakan. Ya, haji pun tak melaksanakan. Jika dia berkeinginan nak menunaikan haji, barulah dia pergi haji. Jadi salah. Zakat setiap orang kena laksanakan. Tak ada sekiranya orang itu tidak melaksanakan. Cuma zakat dalam agama Islam hukum fikih di kedua dua kan? Terbagi dua pada jemaah sekalian. Satu dia sebut zakat fitrah, lagi satu dia sebut zakat harta. Zakat fitrah seperti apa yang kita mengetahui tiap-tiap tahun bulan Ramadan kita kena selesaikan zakat tersebut. Ya, bukannya mahal mana pun. Tengok keadaan makan kita macam mana. Kalau makan kita bukanlah makan orang-orang yang Masya Allah, aku bayar sekadarnya. Tak kena ringgit setengah, tiga ringgit enam, tiga ringgit tujuh. Takkan dalam tempoh satu tahun tiga ringgit setengah pun tak ada. Eh, bukan pemerintah pekerjaan. Ya, betul tak betul pada jemaah sekalian. Kalau makan kita Masya Allah, Alhamdulillah, bayar lebih sikit tiga ringgit setengah selesai. Mungkin kita apa orang yang mempunyai orang-orang yang ada duit, orang kaya, rezeki kita Alhamdulillah. Payah yang lebih 15 ringgit rezeki kita. Ya, zakat harta pun sama. Mungkin kalau zakat harta, mungkin ada orang yang boleh, yang ada orang yang wajib dia melaksanakan zakat harta. Ada orang yang tak wajib melaksanakan zakat harta sebab dia tak ada harta. Dia tak ada harta pada jemaah yang dirahmati Allah. Mungkin kalau dekat Singapura ni, saya tak tahu, Allahu a'lam. Kalau dekat negeri lain, mungkin orang tu bayar zakat harta tu bukan macam cara orang.
harta tu dia bukan duit. Dia apa? Mungkin dia ada ladang kambing, mungkin dia ada ladang lembu, mungkin dia ada ladang kelapa sawit, mungkin dia ada ladang ini, ladang itu, ladang ini. Ya, mungkin dia ada tijarah yang disebut tijarah atau bisnes pada masalah. Maka ada zakatnya. Ada zakatnya. Zakatnya bagaimana? 2.5%. Tak banyak apa yang maksudnya. Kalau dia ada duit dekat dalam bank, 100 ribu. Dia kena bayar zakat tiap-tiap tahun, bayar setahun sekali saja. Apabila zakat itu sudah lengkap haulnya, nisabnya, haul itu setahun, nisab anggaran zakat tersebut sudah lengkap dalam tempoh setahun. Dia ada duit 100 ribu, kena bayar 2.5%. 100,000 of 2.5%, how much? Saja, dia masih ada berpuluh ribu lagi. Takkan jatuh jadi miskin kot. 2,500 ya? 2,500 pada jemaah sekalian ya? 2,500 ya? Dia salah kira tadi ya? 2,500 ya? Kalau saya kasih exam, fail boleh ya? Saya tak kasih awak yang buat bukti stipend, tak boleh naik kelas ya? 2,500 pada ada duit 100 ribu hanya 2,500 ya. Kalau dia ada duit 1 juta baru berapa? 25,000 saja selesai. Masih ada ratusan ribu lagi duit dia. Itu pun tak nak laksanakan zakat. Apa pasal? Takut miskin. Sedangkan Allah sebut dalam Al-Quran itu orang yang melaksanakan zakat hartanya bersih. Maksud bersih itu berkat hartanya. Berkat hartanya itu tuntutan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada juga yang ada juga urusan haji pun sama juga, mengaku dirinya agama Islam tapi tidak mahu melaksanakan ibadah haji. Tak mahu melaksanakan ibadah haji dengan alasan bagaimana? Mahal. Tengok zaman sekarang nak pergi haji, package kita dekat negara kita tengok sampai 20,000, 25,000 pun ada. Ya Allah, saya kerja setengah mati Ustaz, setahun Ustaz, tahu-tahu 25,000 kasih orang. Dah Allah Allah buat tidak. Dan keadaan dia macam tu, nampak apa? Dan keadaan dia macam tu, kapal terbang pun mahal, hotel pun mahal, makan pun mahal. Nak murah boleh, carilah hotel yang jauh-jauh. Orang Singapura tak nak hotel jauh-jauh. Orang Singapura kalau boleh, nak keluar hotel pasti. Keluar hotel pasti. Minta maaf kepada jemaah sekalian. Bukannya saya bangga tak, tapi ini kenyataannya. Saya pernah dulu kerja dengan travel agent. Adalah orang marah-marah pada jemaah sekalian. Saya bayar RM15,000 tau Ustaz. Kenapa bilik saya tak nampak kafah? Jadi bagaimana haji? Awak nak macam mana? Saya nak nampak apa? Saya bayar RM15,000. Baik, nanti besok saya tukarkan bilik awak ya. Boleh dapat Ustaz? Kita sama-sama doa, mudah-mudahan dapat. Apa saya buat dengan maksudnya? Besok sebenarnya lepas sarapan, saya tunggu awak di lobby hotel. Kita tukar bilik ke? Nanti kita tengoklah macam mana. Mudah-mudahan sama-sama kita doa. Okey Ustaz katanya. Sampai ke lobby hotel, saya bawa dia masuk Masjidil Haram. Sampai saya bawa dia masuk Hijr Ismail. Waktu Hijr Ismail bulan yang separuh batu putih ya. Masuk dalam Hijr Ismail, saya bilang Tuan Haji, awak duduk sini, saya nak balik hotel. Kenapa saya duduk sini? Ustaz dalam sebab awak cakap bila awak tak nampak kapal, sekarang saya bawa awak depan kapal. Jadi awak duduk sini, saya nak balik hotel. Kenapa kita kalau pergi, kita kalau menunaikan ibadah perlu demikian? Ada orang datang ke Mekah, tempat tinggal ada, makan ada. Allah Rabbi. Seharusnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kasih kita rezeki, Allah kasih kita kesihatan tubuh badan. Kita boleh bayar dan kita dapat hotel yang baik. Orang lain tak dapat hotel yang baik. Kesian mereka. Singkat kembali, bagaimana Nabi SAW? Nabi lahir di mana? Di Mekah. Nabi meninggal di mana? Madinah. Nabi hijrah. Nabi tinggal di negeri kami,
negeri Nabi. Nabi tinggalkan ibarat IC Nabi, paspor Nabi itu paspor IC Mekah. Nabi datang ke Madinah, ada rumah, tak ada rumah, tumpang rumah sahabat Sayyidina Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu yang makamnya sekarang ada dekat Turki. Tumpang tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada rumah. Kita sudah ada hotel, sudah ada alhamdulillah. Amin. Hati-hati. Nabi SAW ambil perhatian kepada jemaah sekalian. Nabi pernah menasihatkan kita, Nabi pernah ingatkan kita. Saya di zaman Nas Yahudju ala arba'atil khisal, akan datang satu zaman manusia itu melaksanakan ibadah haji dengan empat macam. Satu, dia ada duit, dia ada pangkat, dia ada kekuasaan. Jadi semua dia nak first class. Dia tak mau susah-susah. Dari rumah pergi airport, dia nak first class transportation. Dari airport Singapore ke airport Saudi, dia nak first class punya tempat duduk. Ya, dari airport Saudi sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, sampai ke Arafah, sampai sana, sampai sana, sampai semua dia nak first class. Itu yang pertama. Yang kedua, pada jemaah sekalian, yang kedua adalah apa? Orang yang menunaikan ibadah haji ini, dia memikir apa bisnes bagus aku buat dekat Saudi ni? Eh? Orang Arab ni bukannya tahu makan nasi ambur, bukannya tahu makan nasi kram, bukannya tahu makan nasi goreng, bukannya tahu makan nasi lemak. Jom kita buka bisnes kat sana. Haa, boleh. Ha? Nasi rawan, roti john, roti kirai, air apa bagus. Orang Arab yang saya minum air zam-zam dia, apa kata kita jual siram serasi, air cincang, apa lagi Pak Jumat sekalian, cendol, pulut kuning, la ilaha illallah. Kenapa Ustaz cakap buat makan? Sebab Ustaz berlapar. Jadi dia fikir bisnes, tipu satu hal. Lepas tu, nanti bila aku balik negeri aku, aku balik Singapura, dekat Singapura aku yang tak ada. Oh, dekat Singapura, kurma tak ada. Sebab pokok kurma tak ada. Ya. Jadi, aku nak beli pokok kurma, nak bawa balik ke Singapura. Fikiran dia bisnes lah. Yang ketiga, orang yang menunaikan ibadah haji. Bagaimana orang yang menunaikan ibadah haji? Dia sampai ke Mekah, dia sampai dekat Madinah, dia tengok bangunan-bangunan, dia tengok masjid, dia tengok menara masjid. Bagus bangunan dia, cantiklah hotel dia. Tengok batu marmar dekat masjid. Aku tengah renovate rumah ni, kalau aku beli sama batu marmar, orang datang rumah aku, ini batu marmar awak macam Masjid Al-Haram. Dia tak ada perasaan yang dia sudah dalam Mekah, yang dia sudah dalam Madinah, tak ada perasaan. Tak ada perasaan. Seingat saya dulu-dulu saya masih ingat usia saya 8 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Orang nak pergi haji tu, kita hantar dia pergi airport tu, nangis dia. Balik haji tu nangis dia. Kita datang rumah dia dengar cerita tentang orang haji, orang-orang. Dia cerita dia nangis. Zaman sekarang dah berubah dah buat jemaah saya. Dah berubah dah zaman sekarang. Macam awak punya haji, aku naik bullet train kau. Memang bullet train tu ada, saya pun naik juga. Tapi tu saya cerita lah kan bagus, macam mana haji? Ya Allah, masuk Masjid Haram, nampak dan masih nangis kau. Ya bagus. Nampak Kaabah, ya Allah, ingat dosa. Tahu-tahu besok bila dah habis haji, Ustaz cakap besok kita nak adakan taklimat. Ya, sebab besok lusa kita nak berangkat pergi Madinah. Nangis. Dengar nama Madinah je nangis. Nangis. Dari jauh nampak menara masjid tu nangis. Sampai kawasan masuk, kawasan tanah haram Madinah, nampak kubah warna hijau, nangis. Ini dia yang kita mahu.
habis haji balik ke negara, pergi masjid dengan orang azan nangis, terbayang ada dekat Masjidil Haram, terbayang ada dekat Masjid Nabawi. Dalam sembahyang kita baca at-tahiyatul mubarakatu salawatu thayyibatillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nangis itu kita ucap beri salam pada Rasulullah tu. Kita ucap beri salam tu. Satu hari berapa kali kita beri salam pada Rasulullah? Zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isyak 2 kali, subuh 1 kali. 9 kali beri salam pada Rasulullah dalam solat kita satu hari satu malam. Pernah tak terfikir di dalam akal fikiran kita? Pernah tak kita merasanya di dalam jiwa raga kita? Aku 9 kali beri salam pada Rasulullah. Agak-agak Rasulullah jawab tak beri salam. Kalau Rasulullah jawab, macam mana solat Rasulullah? Macam mana solat Rasulullah? Awak datang sama orang, assalamualaikum, orang bawa, waalaikumsalam, jemput masuk. Bayangkan kalau kita pergi Madinah, sampai depan makam Rasulullah, kita beri salam kepada Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Kita nampak Rasulullah bangun, Rasulullah jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai umat aku, selamat datang kepada Madinah. Apa jadi pada waktu itu? Saya tanya dengan para jemaah, apa jadi? Bayangkan kalau sekarang ini tahu-tahu Rasulullah hadir dengan kita, ya? Rasulullah tegur kita, Tuan Haji, Bang Hadi, assalamualaikum. Mampu tak kita jawab waalaikumsalam? Mampu tak? Sampai sekarang orang mengaku dia Islam. Apa Rasulullah itu? Kalau orang ini dulu, saya ingat. Ya, okay. Orang-orang tua kita dekat sini ingat kalau ada ulama-ulama dulu datang, baik ulama tanah air kita, ulama dari luar negeri, kalau mereka apa memberikan syarahan di kalau baca selawat agama. Orang-orang dulu selalu kan kalau disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok orang dulu-dulu, nampak ulama datang, tak kira dari habib ke, dia syekh ke, dia ustaz ke, dia kiai ke, dia nampak dia datang tu nangis kita. Bila dia berdiri, dia nak ceramah tu, orang pergi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ada hadis kepada jemaah sekalian. Ada hadis tu Nabi SAW suruh kita jadi orang seperti itu. Apa kata Nabi SAW? Iza ru'u dhukirullah. Ini bukan main-main dia cakap kepada jemaah sekalian. Iza ru'u, apabila kau nampak dia, kau ingat Allah. Hoi. Mana zaman sekarang kita nak cari orang macam itu? Sebut nama dia berdiri dulu. Allahu Akbar. Hibat pada jemaah yang berdiri. Agaknya begitu dia cari ulama-ulama yang macam ini, cari ulama-ulama. Masih ada dekat negeri kita, masih ada ulama-ulama macam ini. Dia kalau pergi mana-mana, dia kalau masuk masjid mana-mana, dia kalau mengajar, dia kalau syarahan, penuh masjid. Ini macam dia ulama ini saja. Mudah-mudahan kita sentiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya diperjelaskan, wa may yaqul inni muslim, ada juga yang mengatakan sesungguhnya aku ini orang Islam, amma ghayra hadza fala dakhala lil Islam fi, dan tidak mengambil peduli mengenai Islam. Dia dah sebut diri dia orang Islam, tapi dia setakat sembahyang sahaja.
Dia sebut diri dia Islam, tapi kalau bila dia nak puasa, dia puasa. Dia sebut sesungguhnya aku ini Islam, tapi kalau dia nak zakat, dia zakat. Dia nak haji, dia haji. Selain daripada itu, peduli sudahlah. Dan pengarang kita ini nanti memperjelaskan wa salamu minna miyara anna tamassaka bisuluki diri fi ba'dil mawatin arun yajibu ayyatakhalla anhu wa tukhallu wa tahlubun la yaliku ayyadhara bihi amam al-asyat al-mutaqaddimin. Dan musuh-musuh kita percaya menjadikan segolongan daripada kami yang berpendapat bahawa berpegang teguh dengan adab tata susila agama dalam beberapa keadaan sebagai sesuatu yang memalukan, sebagai sesuatu yang memalukan, yang wajib ditinggalkan, dan sebagai satu tanda kemunduran yang tidak layak bagi mereka untuk mensahirkannya di hadapan orang-orang yang menganggap dirinya sudah modern. Maksudnya kepada jemaah yang dirahmati Allah, orang-orang yang mempunyai akal fikiran yang mana akal fikiran mereka hanya untuk merosakkan moral agama Islam, menghancurkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran-ajaran para alim ulama ini, mereka mereka sesuatu sampai kita sebagai orang Islam terpedaya dengan rekaan mereka, terbawa-bawa dengan rekaan mereka, dan sampai kita orang Islam mengatakan, ah inilah cara yang betul, inilah cara yang bagus, inilah cara yang mana kalau kita ikut, kita tidak ketinggalan zaman, inilah cara yang betul. Kalau kita lihat ajaran agama Islam, dia bukan sebuah ajaran yang unggul, dia ajaran yang mengajak kita kepada kebaikan. Saya kasih contoh di zaman Arab Jahiliyah, apabila orang-orang tersebut, orang Jahiliyah, apa maksud Jahiliyah? Sebelum datang agama Islam, ya, sebelum datang agama Islam, mereka kalau dapat anak perempuan, apa dia buat? Dia tanam hidup, dia tanam hidup-hidup. Sebab mereka mengatakan orang perempuan itu tidak mendatangkan keberuntungan, tak ada manfaat dia ada anak, ada anak perempuan. Tapi datang agama Islam. Bagaimana datang agama Islam? Nabi SAW memuliakan manusia, baik itu lelaki atau itu perempuan. Ya, ini ajaran agama Islam. Sebelum datang ajaran agama Islam, orang jahiliyah mereka tak tahu ini halal, ini haram, ini boleh, ini tak boleh. Dia mengikut kehendaknya. Kalau kehendaknya, akan fikirannya jelas ini bagus, walaupun haram, maka jadi bagus. Tapi datang agama Islam, datang agama Islam, bagaimana bila datang agama Islam diajar kita, orang laki-laki tutup auratnya, orang perempuan tutup auratnya. Datang agama Islam diajarkan kita dari segi makan dan minum pun diajarkan kita untuk kita makan dan minum dengan makanan dan minuman yang halal, halal dan thayyibah. Datang agama Islam zaman jahiliyah, sebelum datang agama Islam, orang bila nak qada hajat, orang nak sampaikan hajatnya ke toilet, mana dia nak buang, dia buang, baik lelaki perempuan. Tapi bila datang agama Islam, adalah dia toilet yang disebut hammam. Ya, perkataan bahasa Arab, hammam, toilet. Apa maksud hammam? Ruangan yang tertutup, yang orang lain tak nampak, cuma Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu hammam. Maksud hammam, ya. Dan bila dah ada hammam, macam mana cara masuk toilet? Diajarkan dalam agama Islam, masuk toilet langkah kaki kiri, baca doa.
dalam toilet jangan cakap. Ada orang dalam dalam toilet yang gila toilet lain, yang gila berganti, ya, yang gila happy happy. Ada orang lain dan keluar toilet langkah kaki kanan baca doa. Ada orang happy minta maaf banyak pada jemaah sekalian. Ya, ada orang kalau aja uang yang besar boleh siap, ya, boleh siap bawa masuk magazine. Soal apa? Dulu relax-relax, lepas buka apa-apa. Oh, relax. Apa sah? Bilik relax saja. Itu bilik tempat kita buang najis. Macam mana boleh relax? Kenapa kita boleh tenang? Kita boleh relax dalam toilet. Apa sah? Orang yang ada akal sehat, dia dah relax bukan dalam toilet, luar toilet. Betul-betul. Datang agama Islam diajar kita untuk cantik-cantik, lawa-lawa. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Taala. Isteri disuruh cantik-cantik untuk suami. Suami disuruh bagus-bagus menjadi pelindung kepada isteri, memberi nafkah kepada isteri. Diajarkan dalam agama Islam, tengok diajarkan akhlak Rasulullah SAW. Tengok cermin tu ada akhlak tu. Kan ada doa, Allahumma hassin wajhi wa hassin khuluqi. Itu doa, tengok cermin. Ya Allah, cantikkanlah wajah aku, baguskanlah akhlak aku. Sambil kita sikat rambut, sambil orang perempuan bersolek, disuruh baca doa. Sambil kita pakai songkok, sambil kita pakai sarban, sambil orang perempuan mungkin pakai rambut, pakai telungkup, pakai tutup, disuruh kita baca doa. Banyak orang tinggal jadi, banyak orang tinggal jadi. Makan minum tu Rasulullah ajar baca doa. Dan Rasulullah bilang apa? Ambil dengan ibdah biyaminik, mulakanlah sesuatu dengan tangan kanan. Dan nak minum pun Rasulullah hajar, pegang tangan kanan, jangan Rasulullah hajar macam mana? Tiga tekuk, minum satu, dua, tiga, taruh. Relax. Bukan sekali jadi mati. Ya Rasulullah aja ni, Rasulullah aja kita ni. Banyak orang tinggal yang habis. Ada ada ajaran seperti ini sudah tak ada pada zaman sekarang. Mereka membangga-banggakan dengan sistem-sistem keadaan-keadaan yang disangka, oh ini bagus ni, macam ini ni betul. Padahal ini yang merosakkan pahaman agama Islam. Ini merosakkan pahaman agama Islam. Bukan tak boleh kita terima pembaruan, boleh nak terima. Bukannya kita bilang, ah ini ada handphone ni buatan orang, buatan apa? Orang kafe ni, buang lah. Bukan. Boleh kita guna handphone, boleh kita guna Facebook. Zaman sekarang live streaming, boleh kita gunakan. Tapi gunakan dengan cara Islam. Bukan tak boleh pakai baju cantik-cantik, lawa-lawa. Jangan kita salah faham. Oh, Rasulullah tak pakai baju macam ini, jadi aku pun tak boleh pakai macam ini. Bodoh namanya tu. Pakai kita pakaian yang cantik-cantik, tu lawan. Kalau ada, kan ada fahaman orang yang sempit tu. Oh, Rasulullah tak buat macam ini, jadi kita tak boleh buat macam ini. Baik, kalau Rasulullah tak buat macam ini, awak tinggal mana? Oh, saya tinggal Singapura, Ustaz. Saya tinggal Malaysia, Ustaz. Saya tinggal Thailand, Ustaz. Saya tinggal Amerika, Ustaz. Rasulullah tak pernah tinggal Amerika. Rasulullah tak pernah tinggal Singapura. Ni masjid ni, Masjid Hajar Fatimah ni, Rasulullah tak pernah datang sini semayang sini. Siapa pernah semayang dengan Rasulullah kat sini? Jadi mana-mana, apa hukumnya kita semayang kat Masjid Hajar Fatimah? Haram ke? Beda apa? Inilah pemikiran yang sempit. Bukan tak boleh terima pembaharuan, boleh. Tapi gunakan pembaharuan itu sesuaikan dengan agama Islam. Ini yang saya pakai sekarang ini. Yang awak boleh dengar suara saya kuat ini. Sama Rasulullah ada kan? Tak ada. Jadi kalau tak ada, apa hukumnya saya pakai mikrofon? Haram. Tak ada Tuhan. Zaman Rasulullah pada zaman
zaman Rasulullah itu Masjidil Haram tak ada. Tak ada Masjidil Haram. Apa maksud dalam Al-Quran surah Al-Isra, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram? Apa maksud Masjidil Haram? Buka tafsir. Ulama jelaskan maksud Masjidil Haram bukan Masjidil Haram tu yang ada menara sekarang tu, bukan. Tapi maksud Masjidil Haram tanah haram. Masjidil Aqsa bukan Masjidil Aqsa. Zaman itu tak ada tu Masjidil Aqsa. Kubah yang apa? Kubah yang berwarna hijau, yang batu tergantung, kubah yang berwarna emas. Zaman Rasulullah tak ada tu kubah tu. Kubah tak ada. Tak ada. Tapi maksud Masjidil Aqsa tanah haram kota Aqsa. Jadi apa hukumnya masjid tu? Apa hukumnya Masjidil Aqsa? Takkan kita nak bilang haram? Lambang menunjukkan apa? Ini dia kebesaran, kesucian, kemurnian agama Islam. Nah, begitu. Jangan sempit pemikiran ini. Ada orang senang sekali memutuskan dengan apa? Haram, haram, bid'ah, haram, masuk neraka. Ulama dulu nak sebut perkataan haram itu je. Dia jelaskan apa? Lafzatun thaqilatun. Satu ucapan lafaz yang berat. Yang nak cakap haram pula teliti betul-betul. Zaman sekarang tak teliti. Senang cakap haram, haram, haram. Haram jantar banyak haram. Ini dia pula yang menghasilkan. Ini banyak hilang. Ajaran Nabi SAW banyak hilang. Kita perlu kekalkan ajaran Nabi. Amalkan sekecil apa pun amalkan. Jangan tinggalkan. Didik ahli keluarga kita, anak-anak kita, isteri kita, cucu-cucu kita. Didik sekecil apapun, paling kecil ajaran Nabi SAW. Assalamualaikum. Ini ajaran. Zaman sekarang susah orang nak assalamualaikum. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita, selamatkan kita, terima semua amal ibadah kita, panjangkan usia kita dalam penuh ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah berkatkan kita di bulan Rajab dan bulan Syaban, dan sampaikan kita ke